Assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau ke sekolah Alfitian untuk mengikuti lomba vlog. Ikutin terus ya keseruannya. Ayo ikut guys. Jadi guys, kita udah sampai di lokasi SMA IT Alfitian School 2 yang mengadakan acara expo. Yuk ikutin keseruannya. Yuk, let's go. Let's go. Tahiyatul Islam, Tiasalam, Assalamualaikum. Jadi ini dia keseruan expo di Alfitian. Ayo guys, kita lihat-lihat stand-stand di sini ada banyak banget. Yuk ikutin. Guys, di stand ini ada terdapat alarm banjir, alarm gempa, 3D hologram dan 3D hologram sama mikroskop. Airnya di sini. Jadi nanti susah dipencet ini dan dia bunyi. Kolom saya penuh. Zahira. Dia bunyi. Zahira. Jadi guys, kita mau ke stand berikutnya di sebelah sini. Edutech guys. Jadi di sini juga ada stand Gramedia. Yuk kita lihat apa aja yang ada di stand Gramedia. Yuk. Sahabat Expo. Nah, kita sudah hari kedua nih dalam acara mengikuti kegiatan lomba Expo. Nah, sebelum kita lihat keseruan hari ini, aku mau tanya Kak Bani dulu nih. Stand-stand yang paling menarik menurut Kak Bani itu stand yang mana? Oke, menurut saya sendiri sih, Faye, yang paling menarik itu yaitu stand EduTech. Kenapa? Karena sekarang kita bisa menggunakan teknologi masa kini untuk dijadikan media pembelajaran, salah satunya adalah VR. Sangat menarik ya. Kalau Faye sendiri, stand yang paling menarik? Kalau menurut saya, stand yang paling menarik itu stand unggulan. Karena kita dikasih lihat alarm gempa dan alarm banjir, juga ada mikroskop dan holograf. Menurut saya itu menarik banget sih. Bagaimana kesan dan pesan setelah selama mengikuti kegiatan expo di Alfitian ini? Alhamdulillah kegiatannya ini sangat meriah, penitiannya juga sangat mengatur kita dengan baik sehingga kita para peserta mengikuti kegiatannya itu dengan senang karena terarah. Bagaimana kesan dan pesannya menjadi peserta di kegiatan expo ini? Pesan saya semoga kedepannya kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih. Expo 2023 gali, gapai, dan orkestrasi teknologi dalam harmoni. Sampai jumpa. Dadah guys. Sampai jumpa di expo selanjutnya. See you. Hello,